Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Panduan perawatan kucing palas, tips dan triknya. Kucing palas, juga dikenal sebagai kucing palas manul, adalah spesies kucing yang indah dan menarik. Dikenal karena penampilannya yang menggemaskan dan ekspresi wajah yang khas, kucing palas adalah hewan yang mengagumkan untuk dipelihara. Namun, seperti halnya kucing lainnya, mereka membutuhkan perawatan yang tepat agar tetap sehat dan bahagia. Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa tips penting untuk merawat kucing palas Anda. Pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan kucing palas Anda, penting untuk memberikan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi. Pilihlah makanan kucing yang dirancang khusus untuk kebutuhan nutrisi mereka. Pastikan makanan tersebut mengandung protein hewani yang cukup, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk menentukan pilihan makanan yang tepat untuk kucing palas Anda. Air bersih dan segar, pastikan kucing palas Anda selalu memiliki akses ke air bersih dan segar sepanjang waktu. Gantilah air dalam mangkuknya setiap hari, dan pastikan mangkuknya selalu bersih. Air yang cukup penting untuk menjaga hidrasi dan kesehatan sistem pencernaan mereka. Perawatan bulu, kucing palas memiliki bulu yang lebat dan indah, tetapi bulu mereka juga membutuhkan perawatan rutin. Sikatlah bulu mereka secara teratur, minimal seminggu sekali, untuk menghilangkan kotoran, rambut mati, dan mengurangi risiko bola rambut. Selain itu, perhatikan kuku mereka dan potong jika diperlukan. Juga, periksalah telinga mereka secara rutin untuk memastikan tidak ada tanda-tanda infeksi atau kotoran yang berlebihan. Lingkungan yang aman, pastikan lingkungan tempat tinggal kucing palas Anda aman. Buang semua benda berbahaya yang dapat mereka telan atau yang dapat menyebabkan cedera. Pastikan ada tempat yang nyaman bagi mereka untuk beristirahat dan bermain, serta pemberian tempat tidur yang hangat dan lembut. Hindari tanaman beracun dan pastikan tidak ada akses ke produk kimia berbahaya. Kesehatan dan perawatan medis, jadwalkan kunjungan rutin ke dokter hewan untuk memeriksa kesehatan kucing palas Anda. Vaksinasi yang tepat, perlindungan terhadap parasit, dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk menjaga mereka tetap sehat. Jika ada perubahan perilaku atau gejala kesehatan yang mencurigakan, segera bawa mereka ke dokter hewan. Interaksi dan stimulasi, kucing palas adalah makhluk sosial yang membutuhkan stimulasi mental dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Permainan dan aktivitas fisik, kucing palas adalah kucing yang aktif dan energi. Mereka membutuhkan waktu dan kesempatan untuk bermain dan berolahraga. Sediakan mainan yang aman dan menarik untuk mereka mainkan, seperti bola bergerak atau mainan yang dapat dikejar-kejar. Selain itu, luangkan waktu untuk bermain dengan mereka secara langsung, seperti mengayunkan tali atau menggunakan pencahayaan laser. Aktivitas fisik yang cukup akan membantu menjaga berat badan mereka, kesehatan jantung, dan memenuhi kebutuhan energi mereka. Perhatian dan kasih sayang, kucing palas, seperti kebanyakan kucing, sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka, memberikan pujian, memeluk, dan mengelus mereka. Mereka juga akan menikmati permainan interaktif dengan Anda. Ini akan memperkuat ikatan antara Anda dan kucing palas Anda, serta memberikan mereka perasaan aman dan bahagia. Toilet dan kebersihan, pastikan Anda memberikan kotak pasir yang bersih dan mudah diakses untuk kucing palas Anda. Bersihkan kotak pasir setidaknya sekali sehari dan ganti pasirnya secara berkala. Kucing palas cenderung sangat menjaga kebersihan dan mungkin menolak menggunakan kotak pasir yang kotor. Identifikasi dan keamanan, pastikan kucing palas Anda memiliki identifikasi yang jelas dan aktif, seperti tanda pengenal atau microchip. Ini akan membantu mengembalikan mereka jika mereka tersesat atau hilang.
Selain itu, pertimbangkan untuk membatasi akses mereka keluar ruangan atau menyediakan area yang aman dan terlindungi jika Anda membiarkan mereka keluar. Merawat kucing palas membutuhkan perhatian khusus dan kasih sayang. Dengan memberikan makanan berkualitas tinggi, perawatan bulu yang rutin, lingkungan yang aman, perawatan medis yang tepat, serta stimulasi dan perhatian yang cukup, Anda dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing palas Anda. Ingatlah bahwa setiap kucing adalah individu yang unik, jadi pastikan untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan spesifik kucing palas Anda saat merawat mereka. Dengan memberikan perawatan yang baik, Anda akan dapat menikmati ikatan yang erat dengan kucing palas Anda selama bertahun-tahun.